Kelurahan Tengkwareng Sinonderan. Wis dadi wajibane, ayo aja ditinggalake. Bundaran Tengku Karangan, Nyawiji 17. Wis dadi ati sini, kotong royong aja pada kala. Guyub rukun kanca kanca. Wajibane, ayo aja ditinggalake. Gandeng renteng bebarengan, nyawiji 17. Wis dadi tradisine, gotong royong aja pada kelala. Guyub rukun kanca kanca, kemalang ikhlas mesti dadi. Pemirsa setia Krungu-Krungu, kali ini tim Krungu-Krungu berada di Desa Sokawangi Selatan, tepatnya di Dukuh Batar Panjang, yang mana ternyata di sini AMTT ada kegiatan. Saya mau tanya-tanya sama ketuanya. Pak Karmudi, siap. Kegiatan apa ini? Ini adalah salah satu kegiatan penghijauan penanaman pohon, digagas oleh AMTT dan lintas komunitas di wilayah Kecamatan Taman. Ini adalah bagian program dari AMTT, yaitu tentang kegiatan sosial di mana teman-teman memberdayakan diri menanam pohon. Satu adalah untuk kegiatan sosial yang akan menimbulkan efek ekonomi juga. Acara ini didukung oleh Karang Taruna, Desa Setemu, Desa Sokawangi, Desa Jeraka, Desa Pene, Desa Kejambon. Didukung oleh Pemdes Desa Sokawangi dan didukung oleh DLH Kabupaten Pemalang dan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang. Ini adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa di mana anak-anak muda ini mempunyai semangat yang tinggi untuk melakukan penanaman pohon ini. Harapannya Pak Karmudi? Harapannya apa ya? Dengan adanya penanaman pohon ini, lokasi jalan yang panas ketika ini pohon sudah mulai tinggi terjadi rindang. Terus yang tadinya tandus menjadi hijau. Itu. Nah, harapan saya itu kan teman-teman ini itu kan kegiatan ini bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain atau desa-desa yang lain. Baik, terima kasih Pak Karmudi. Siap, terima kasih. Pak, tanggapan sebagai Kades Desa Sokawangi tentang kegiatan ini? Kegiatan ini dari Pemdes Sokawangi sangat mendukung sekali, apalagi ini antara dua desa, antara desa Sokawangi dan desa Pener. Kegiatan ini juga sebagai wujud mendukung instruksi Presiden dalam hal ini penanaman 1 miliar pohon. Nah, ini sebagai wujud nyata semua komunitas
khususnya pencinta lingkungan. Alhamdulillah ada KPK, ada aliansi taman wilayah timur yang bersama-sama mewujudkan keinginan pemerintah. Harapan ini tanaman ini menjadi rindang, menjadi tempat berteduh. Pastinya yang pertama kami terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman penggiat lingkungan, khususnya di wilayah Kecamatan Taman Timur, yang sudah membentuk satu aliansi dengan konsentrasi kaitan masalah lingkungan. Kami sendiri memang di beberapa tempat di seluruh wilayah Kabupaten Malang mencoba untuk menggerakkan masyarakat dalam rangka membangun peran serta masyarakat peduli lingkungan. Karena kami menyadari bahwa keterbatasan personil nggak mungkin kita menjangkau seluruh wilayah, sehingga perlu ada partisipasi langsung dari masyarakat, khususnya pemuda, karena yang punya apa ya, semangat luar biasa pemuda. Tapi tidak menutup kemungkinan para penggiat lingkungan ini juga ada beberapa yang senior-senior. Nah, ini yang kita jadikan sebagai figur-figur di wilayah untuk bisa meregenerasi personil-personil, orang-orang masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Wujud realnya diantaranya adalah seperti penanaman tanaman saat ini. Ini ada 8.000 bibit sengon. Kemudian ada di samping sengon ini juga ada tanaman buah, ini pete dan sirsak. Petenya ada 500, kemudian sirsaknya ada 300. Plus ada beberapa juga tanaman turus jalan, ya, seperti gelondokan. Memang kami berusaha untuk menggerakkan itu semua, karena kami menyadari bahwa lingkungan ini adalah kewajiban kita semua. Gak mungkin hanya salah satu sisi di pihak pemerintah, sementara masyarakat kurang peduli. Dan justru dominan mestinya dari masyarakat itu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, dengan munculnya para penggiat lingkungan seperti aliansi, kemudian ada ini di belakang ini ada KPK ini dari komunitas Peduli Kali, ya. Kemudian di atas juga ada Peduli Sungai, ya. Artinya sudah banyak terbentuk komunitas-komunitas masyarakat peduli lingkungan di Kabupaten Malang. Nah, ini sangat mengembirakan kami, sangat membantu tugas-tugas kami di lingkungan hidup. Harapannya Pemalang ini bisa tetap ideal dari sisi ekosistem maupun dari keberlanjutan lingkungan. Saya kira demikian. Prungu-prungu mau tanya tanggapan dari Ketua KPK, ya, atau Komunitas Peduli Kali Pemalang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa sengkuyung bareng dari Desa Untuk Indonesia dalam rangka penghijauan penanaman pohon sengon khususnya di wilayah yang kita pionir ini. Kita awali dari Desa Sokawangi. Dari rencana awal kita 6 desa di wilayah Kecamatan Taman Timur. Program ini merupakan salah satu giat kepedulian kita terhadap lingkungan. Kami dari Komunitas Peduli Kali Pemalang bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Taman Timur, PS Garuda Hitam, dan kawan-kawan Karang Taruna mendukung kegiatan ini karena penghijauan sebagaimana tadi disampaikan dari DLH, di samping fungsi untuk penghijauan menambah suplai oksigen, untuk resapan air, untuk suplai air biar tetap bisa diserap, dan ini nantinya untuk penyerapan air agar tidak langsung lari ke sungai terus terbuang dengan sia-sia ke laut, sehingga ini untuk pencegahan bencana banjir juga. Dan harapannya nanti jika pohon ini kita rawat dan menjadi besar, akan mendatangkan nilai ekonomis untuk bisa untuk operasional komunitas kita. Ayo mari.